Hai semua, jumpa lagi di Lupi Lupi Garden. Lama ya kita gak jumpa. Nah, aku baru sempet nih buat konten yang baru. Mulai tour garden lagi ya. Jadi di tahun ini sebenarnya sudah banyak perubahan banyak ya. Aku udah kayaknya aku posting terakhir tuh tahun kemarin ya. Nah, karena kesibukan banget nih. Nah, ini sekarang sudah mulai aku tanam-tanam lagi nih. Di sini lagi banyak yang namanya Miana tuh, sampai aku sebar-sebar gini nih. Ini awalnya cuma satu tangkai loh, tapi jadi banyak gini. Nah, ini ada lantana, ini udah gede. Ini aku tanam tahun lalu. Itu lantana. Nah, ini greenhouseku sekarang udah jadi, di dalamnya udah gak bisa dikasih tanaman karena udah terlalu teduh ya. Tuh ada dahlia tadi, ini ada Miana. Aku gak tahu jenisnya apa, pokoknya itu aku tanam aja tuh. Miananya jadi banyak banget. Miana atau Coleus ya, lupa namanya. Ini bunga pentas yang punya dari aku tanam sejak 2019 dulu. Aku setek terus sampai jadi banyak. Cantik kan tapi. Oke, ini adalah kebunku kalau dilihat dari depan. Nah tuh udah lebat, udah banyak tanaman baru, dan karpet dari aracis pintu atau kacang pintunya udah semakin lebar ya. Tuh kita coba ke jalan ke arah yang sebelah sini. Oke, nah ini di sini amaryllis, tuh ada akasia, ini ada akasia lagi berbunga, ini ada bougainville tapi masih belum bunga, cuma bunga satu tuh yang pink. Ini Miana. Ini ya, sekarang udah kayak jadi gulma di sini. Ini sengaja aku buat bikin tanam di sebelah sini untuk jadi kayak pembatas gitu awalnya. Jadi kayak macam border gitulah. Ini kita maaf ya ada singkong. Ini adalah rin lily, boleh. Terus ada ini baru aku tanam, yang ini baru aku tanam karena aku pengen banyak juga Miananya. Karena Miana juga cantik sih, meskipun dia cuma daun aja ya. Cuma karena coraknya kan bagus tuh. Nah, ini ke arah sana nanti mau aku tata juga. Nah, ini ada jalan setapaknya ya. Nah, ini masuk ke sini, ini ada kapas cinde atau apa sih namanya, lupa. Ini bunga pentas yang warna putih. Tuh. Ini Torrenia. Tornera, nah ini ada lantana, ini ada nana makan sirih ya. Nah, ini adalah bunga nana makan sirih. Kalau bahasa ilmiahnya dia masih jenis sclerodendron. Ini kapas cinde, untuk nama ilmiahnya Asplechias kalau nggak salah ya. Ini ada kemuning liar. Ini ada kaliandra. Ini ada kaliandra, kalau nyebutnya sih kaliandra luciana. Nih, tuh kayak bulu-bulu gitu ya. Cantik juga kan. Ini tanaman bonsai sebenarnya. Nah, ini adalah pesona dari kebunku, petrea. Lagi bunga lagi, dan dia bunga terus tuh sampai tinggi sekarang. Ini bunganya udah sudah mulai memudar sih sebenarnya. Ini ada kenanga. Tuh, sudah mulai pudar. Aku gak sempat videoin waktu kemarin dia berbunga masih bagus-bagusnya. Tapi masih banyak. Ini ada bunga hortensia. Nah, ini ada magnolia vigo tapi udah selesai berbunga dia. Tuh. Nah, ini juga ada clerodendron. Durium, asoka. Sebenarnya bukan bunga-bunga mewah sih ya ini. Tapi lebih ke bunga-bunga kampung gitu. Cuma aku suka aja tuh. Nah, tuh bunga clerodendron. Dia cantik banget tuh. Kalau kita lewat sini mungkin bisa kelihatan lebih jelas. Nah. Nih. Pokoknya tuh putih lalu juntai ke bawah gitu loh. Dan ini pohonnya sebenarnya dia tuh pohonnya kayak merambat gitu, cuma ini aku trimming terus jadinya dia tegak. Nah sekarang, nah tuh cakep kan bunganya.
agak wangi sih, cuma dia ada lebah tuh. Ini ada Passiflora biflora. Ini kalau orang Jawa sebutnya tongkeng sayur. Enggak tahu kenapa disebut tongkeng. Nah, itu adalah bougainville jenis Hawaii lagi berbunga. Ini ada bougainville jenis lain cuma masih belum bunga ya. Nanti aku videoin deh kalau dia udah berbunga. Karena sekarang masih sebanyak sering turun hujan, jadi bougainville-nya masih belum berbunga. Ini akasia, bunga akasia. Ini blue baby. Ini kalau sudah mekar akasianya gini. Nah, sekarang masih banyak yang kuncup tuh. Tuh. Cantik sih kuning gitu. Ini Miana. Kalau Miana memang udah gulma. Cakep kan? Tua lantana. Nah, ini ada blue star atau platycodon. Ada yang disebut juga bunga balon karena waktu masih kuncup dia melembung gitu. Nih, ini cakep nih warnanya. Ini nona makan sirih. Tuh, ini merambat ya. Nah tuh, jadi banyak dia merambat. Ini AMP atau air mata pengantin. Ini udah aku tanam dari 2019, udah lama sih. Tuh, bunganya cakep ya, putih. Aku suka yang putih nih. Aku juga punya yang varian pink, cuma masih kecil karena aku tanam dari biji. Tuh, ini udah merambat ke atas greenhouse, udah menjalar kemana-mana sampai ke pohon rambutan itu juga. Nah, akhirnya greenhouseku jadi teduh dan nggak bisa ditanam di dalamnya. Jadi aku tanam-tanam di luar sekarang. Ini ada ekor kucing kalau nggak salah ya. Ini juga merambat-rambat gitu. Kalau nggak putus nih dahlia. Dahlia merah. Ini dahlia yang terus berbunga, rajin berbunga di tempatku. Warna merah hati. Tuh, cakep kan? Dahlia. Tuh, umbinya di sana. Tuh ada Miana. Ini ada lantana yang tadi awal ya. Kok kayaknya punya 3 macam lantana deh. Nah, ini adalah MG liar atau Morning Glory yang versi liar ya. Tapi cantik bunganya. Ini aku dapat dulu dari Bromo. Ini Impassion, Impassion liar juga. Nah, ini nih. Ini di sini ada nah, ini. Ini dia Morning Glory liarnya. Tuh bunganya cakep kan. Nah, ini bunganya lumayan lebih awet loh daripada yang Morning Glory dari biji tuh. Ini cuma Morning Glory-nya enggak pakai biji ya. Tapi dari stek itu view di belakang kebun tuh hamparan sawah. Tuh cerah banget hari itu, hari ini. Tuh aduh. Nah, ini dia bunganya. Kan. Kita lihat dari sisi sini ini. Nah, tuh Miananya udah merajalela. Tuh kan. Udah lemon. Nih. Ini empuk banget loh. Kalau diinjak si artis pintu ini turnera. Nih Miananya ada yang warna merah. Keunguan. Ini ada bunga kantil atau bunga magnolia. Ini kalendra juga cuma belum berbunga. Ini ada murbei atau mulberry. Tuh. Nah, tuh kalau kita lihat secara utuh. Cukup sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Nanti aku sambung lagi dengan video-video lainnya. Oke, salam berkebun dan tetap hijaukan alammu. See you.